Assalamualaikum teman-teman. Jadi kali ini aku bakalan buat tutorial video yang ada di depan. So sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe. Langsung aja buka aplikasi CapCut, pilih proyek baru, masukin titik bitnya, pilih tambah. Klik tambahkan audio, pilih ekstrak, masukin lagi titik bitnya, pilih impor suara saja. Kalau udah, klik audionya, pilih GBG potongan. Di sini kalian tinggal ikutin aja titik kuning yang ada di videonya dan klik tambahkan irama sampai akhir. Oke, kalian tinggal ikutin aja titik kuning yang ada di videonya dan klik tambahkan irama sampai akhir ya. Kalau udah sampai akhir, kalian bisa play dulu soundnya. Di sini kalian dengerin apakah beatnya udah sesuai atau belum. Kalau udah sesuai, pilih checklist. Klik tanda plus yang di samping dan masukin 3 foto. Pilih tambah. Video titik bitnya hapus, akhirannya hapus. Untuk durasi foto pertama, 4.4 detik. Kalau udah, di antara foto ke-1 dan ke-2, klik transisinya dulu. Pilih penghapusan gradient, durasinya 1 detik, pilih checklist. Oke, klik foto kedua, durasinya 5.2 detik. Foto ketiga durasinya 4.2 detik ya. Sekarang kita edit dulu foto pertama. Klik fotonya, perbesar dulu fotonya sedikit aja. Di awalnya kasih keyframe tetap. Di titik bit yang pertama kasih keyframe tetap. Kalau udah kasih 2 keyframe tetap di tengahnya kayak gini ya. Keyframe ke-1 fotonya kebawahin. Keyframe ketiga fotonya kebawahin. Setelah itu kalian bisa pilih animasi, pilih masuk, pilih perkecil, durasinya 1 detik, pilih checklist. Nanti hasil sementaranya kayak gini ya teman-teman. Oke, sekarang kita edit foto yang kedua. Sebelumnya perbesar dulu layarnya biar gampang editnya. Klik foto kedua, perbesar dulu fotonya sedikit aja. Nah ini kan awal foto kedua ya, titik bit pertamanya yang ini ya. Di titik bit yang pertama kasih keyframe tetap. Titik bit kelima kasih keyframe tetap. Di titik bit keenam kasih keyframe fotonya perbesar. Di titik bit ke-10, kasih keyframe tetap. Di akhirannya, kasih keyframe fotonya perkecil. Kalau udah, kalian tinggal kasih keyframe tetap di setiap titik bit yang belum ada keyframe-nya ya. Jadi keyframe tetap itu cuma dikasih keyframe aja, fotonya nggak diapa-apain. Karena nanti caranya sama aja, jadi kita edit dulu foto yang ketiga. Perbesar dulu fotonya sedikit aja. Di titik bit ke-1 kasih keyframe tetap. Di titik bit ke-2 kasih keyframe. Fotonya perbesar terus ke atasin tapi jangan sampai mentok dan harus lurus. Patokan lurus itu garis biru di atas ini ya. Sekarang kalian ke titik bit sebelum akhiran, kasih keyframe, fotonya ke bawahin tapi jangan sampai mentok dan harus lurus. Maksudnya jangan sampai mentok itu jangan sampai kelihatan yang warna putih ini, jadi ke atasin sedikit aja ya teman-teman. Kalau udah di akhirnya kasih keyframe. Fotonya ke atasin sampai tengah-tengah sampai ada garis kayak gini terus perkecil. Oke, sekarang kalian tinggal kasih keyframe tetap di setiap titik bit yang belum ada keyframe-nya ya. Sekarang aku jelasin jedak-jeduk di foto yang kedua. Kalian bisa ke titik bit yang pertama di foto kedua.
Perbesar dulu layarnya biar gampang editnya. Di antara titik bit ke 1 dan kedua, di sebelah kiri titik bit kedua kasih keyframe. Fotonya ke bawahin terus ke kananin. Kasih keyframe tetap di sebelah kanan titik bit ke 1. Kembali ke keyframe ini. Fotonya ke atasin sampai tengah-tengah sampai ada garis kayak gini. Kasih keyframe tetap di tengahnya. Kembali ke keyframe ini, fotonya ke atasin. Kasih keyframe sebelah kanannya. Keyframe di kirinya, hapus, tambah lagi keyframe di kanan, hapus. Aku jelasin sekali lagi, di antara titik bit kedua dan ketiga, di sebelah kiri titik bit ketiga kasih keyframe. Fotonya ke bawahin terus ke kananin. Kasih keyframe tetap di sebelah kanan titik bit kedua. Kembali ke keyframe ini, fotonya ke atasin sampai tengah-tengah. Kasih keyframe tetap di tengahnya. Kembali ke keyframe ini, fotonya ke atasin. Kasih keyframe sebelah kanannya. Keyframe di kiri hapus, tambah lagi. Keyframe di kanan hapus. Nah, sekarang di antara titik bit ketiga dan keempat, 45 sampai akhir foto kedua, caranya sama kayak di antara titik bit ke 1 dan kedua tadi ya. Kalau udah, aku jelasin jedag-jeduk di foto ketiga. Di antara titik bit ke 1 dan kedua, di sebelah kiri titik bit kedua kasih keyframe. Fotonya ke bawahin terus ke kananin. Kasih keyframe tetap di sebelah kanan titik bit ke 1. Kembali ke keyframe ini, fotonya ke atasin sedikit aja. Kasih keyframe tetap di tengahnya. Kembali ke keyframe ini, fotonya ke atasin. Kasih keyframe sebelah kanannya. Keyframe di kirinya hapus, tambah lagi keyframe di kanan hapus. Di antara titik bit kedua dan ketiga, di sebelah kiri titik bit ketiga kasih keyframe. Fotonya ke bawahin terus ke kananin. Kasih keyframe tetap di sebelah kanan titik bit kedua. Kembali ke keyframe ini, fotonya ke atasin. Kasih keyframe tetap di tengahnya. Kembali ke keyframe ini, fotonya ke atasin. Kasih keyframe sebelah kanannya. Keyframe di kirinya hapus, tambah lagi keyframe di kanan hapus. Di antara titik bit ketiga 4, 45 sampai akhir foto ketiga, caranya sama kayak di antara titik bit ke 1 dan kedua tadi ya. Kalau udah selesai buat jedag-jeduknya, sekarang kalian bisa ke titik bit yang pertama di foto kedua. Klik fotonya. Nah, ini kan keyframe ke 1. Di keyframe kedua kasih keyframe sebelah kirinya. Keyframe kedua hapus, tambah lagi keyframe di kirinya hapus. Di keyframe ketiga kasih keyframe sebelah kirinya. Keyframe ketiga hapus, tambah lagi keyframe di kirinya hapus. Di keyframe keempat kasih keyframe sebelah kirinya. Keyframe keempat hapus, tambah lagi keyframe di kirinya hapus. Di keyframe kelima sampai keyframe yang di akhir foto ketiga, caranya sama kayak keyframe kedua tadi ya. Kalau udah sampai akhir, sekarang kita ke titik bit pertama di foto kedua. Kembali dulu, pilih efek, pilih efek video, pilih pesta, pilih flash hitam, pilih checklist. Durasinya sampai titik bit kedua, pilih sesuaikan. Kecepatannya 100, pilih checklist. Salin efeknya, simpan di titik bit ke-6 dan ke-7. Salin lagi, simpan di foto ketiga, di titik bit ke-1 dan ke-2, 6 dan 7. Sekarang ke titik bit yang ke-7 di foto kedua. Pilih efek video, pilih dasar, pilih cermin, pilih checklist.
durasinya sampai titik bit ke-8. Salin efeknya simpan di titik bit ke-9 dan 10. Salin lagi simpan di titik bit ke-7 dan 8, 9 dan 10 di foto ketiga. Sekarang kita ke awal foto yang pertama. Pilih efek video lagi. Masih di dasar, pilih vignette, pilih checklist. Ke bawahin dulu durasinya sampai akhir. Sekarang ke awal foto pertama lagi. Kembali dulu, pilih overlay, pilih tambahkan overlay. Masukin kedap-kedipnya, pilih tambah. Perbesar dulu ya. Pilih gabungan, pilih pergelap, intensitasnya 5, pilih checklist. Salin kedap-kedipnya, durasinya sampai akhir foto ketiga. Yang terakhir, klik tanda plus. Masukin penutupnya, pilih tambah. Durasi penutupnya sampai akhir soundnya ya. Nah, ini videonya udah jadi, kalian tinggal koreksi aja. Untuk hasil akhirnya ada di deskripsi, kalian tinggal cek aja. Segitu dulu tutorial dari aku.